Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kedatangan cek uluran yang kerusakannya katanya tidak nyambung. Ini bagus nih, gede, kasih isolasi plastik untel-untelan ya. Jadi dari sini harus tidak sampai di stop kontak sini. Ini pakai saklar. Skrup sudah saya ambil dan kita lihat dalemannya seperti apa. Itu penampakan saklarnya melonyot ini ya. Kita cek kabel dengan menggunakan multi, di setel pada buser. Ini ambil salah satu, kemudian ini ada kabel yang merah menghubung ke sini, berarti bukan ini ya. Kemudian yang hitam ini berarti sebelah ini bagus. Kemudian pilih yang satunya lagi, berarti kabelnya bagus semua. Ini saklarnya melonyot, kita ganti saja saklarnya. Kita ganti pakai ini, saklar lebih kuat semoga. Kita langsung potong saja kabel-kabelnya ini. Ini kan ada lampu, ini untuk lampu. Ini menanti solder panas dulu. Kita lepas dulu soldernya. Kemudian yang satunya ini sampai melonyot-melonyot begini. Kita potong saja di sini. Tangnya rada kepul. Sekarang ini kita ganti. Kita lepas dulu yang rusak, kemudian kita pasang yang baru. Sekarang saklar sudah, sekarang kabelnya. Kita kasih timah dulu. Berikutnya adalah penyolderan. Ini begini ya, yang solder, di solder dulu. Yang putih sebelah sini ya. Kemudian yang putih sini, kemudian yang hitam yang di sebelahnya. Kemudian ini untuk menyalakan lampunya. Sebelah sini
di sebelah sini. Sekarang kita jajal. Cekin inti mau. Ceko petan sini kita jajal di sini. Nanti nyala ada lampunya. Tuh lampu yang kelap-kelip. Udah berhasil. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.